Hai Cik, saya ingin membeli seekor ayam. Ya, cik, awak nak ayam yang macam mana? Saya pilih yang ni ya. Okey, cik. Harga untuk seekor ayam ini berharga RM20. Semuanya RM20. Mahalnya. Kenapa ayam ni mahal, Cik? Maaf, cik. Memang itu harganya, cik. Okey. Baiklah. Halo. Wih, aku ada benda nak cerita sikit ni. Hello, ya. Cerita tentang apa ni? Dok, tadi aku pergi beli ayam dekat Segar Sembilan Bahat. Lepas tu ayam dia mahal macam apa lagi. Tu, tu aku beli je lah ayam tu. Oh, kedai tu memang letak harga mahal yang tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Mudah je ni, kita laporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDN HAT biar mereka yang ambil tindakan kepada peniaga tersebut. Oh, betul lah. Lepas tu kalau kita tak laporkan benda ni kepada agensi yang berkenaan, apa benda ni akan terjadi dekat orang yang akan beli? Dan kita tak boleh biar perkara ini berlaku. Saya Muhammad Yamzal Widiyari. Saya ingin membuat aduan tentang kedai barang segar Sembilan Bahat kerana mereka telah menjual harga ayam yang sangat tinggi berbanding harga pasaran yang lain. Ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Boleh saya bantu? Okey, baik. Cik jangan bimbang. Kami akan selesaikan masalah ini dengan segera. Oh, okey. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada Cik kerana Cik membuat laporan. Hai, saya daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Saya dapat laporan bahawa Encik menjual barang segar harganya lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan. Betul ke Encik? Mana ada Encik? Saya tak menjual dengan harga yang tinggi Encik. Tolonglah percaya saya Encik. Jika kamu tidak menjual dengan harga yang tinggi, kenapa kami dapat laporan bahawa kamu yang melakukannya? Baik kamu mengaku. Baiklah, saya mengaku saya menjual dengan harga yang tinggi. Saya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak saja. Okey, kamu pun dah mengaku sekarang. Dengan ini kami akan kenakan denda kepada kamu di bawah Akta Kualan Harga dan Anti Pencatutan 2011.